Penurunan harga emas dalam tempoh kebelakangan ini antara faktor orang ramai berpusu-pusu membeli barang kemas. Pada 6 Mei lalu, harga emas 916 menurun dari RM263 per gram kepada kira-kira RM259 per gram pada 10 Mei lalu. Tinjauan harian metro di beberapa kedai emas mendapati kaki tangan mereka tidak menang tangan melayani pelanggan. Pengarah Urusan Kedai Emas Amar Jewels Rawang, Muhammad Khairul Fikri Muhammad No 36 tahun berkata, harga emas dijangka turun lagi dalam 5 hingga 8%. Beliau berkata terdapat penambahan antara 50 hingga 70% pelanggan yang datang ke kedai membeli barang kemas, namun peratusan pesanan menerusi dalam talian kini semakin menurun. Harga emas dalam apa orang kata graf tu menurun. Harga emas turun dan itu adalah salah satu bonus untuk customer membeli. Dan faktor utama harga emas jatuh itu menyebabkan customer datang berpusu-pusu lah untuk membeli barang-barangan pilihan dia.